Man amsaka kalban fa innahu yankusu min amali kulla yawmin qirat ila kalb harsin aw mashiyah. Wa fi riwayatin maliktana kalban laysa bikalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yankusu min ajrihi qiratani kulla yawmin. Ya, hampir mirip. Kalau yang kedua ini, man amsaka, barang siapa memelihara, amsaka itu memiliki, masaka yamsiku itu megang, memucai gitu lah bahasanya. Man amsaka kalban, orang yang memegang, memelihara, otomatis dia berkutat dengan anjing ini. Fainahu yang kusumin amalihi, akan Allah berikan kurangnya pahala pada setiap amal yang dia miliki, kula yaumin, setiap hari kirat. Yakni sebanyak kirat. Kirat ini sebagian menerjemahkan adalah 1/24 bagian dari sesuatu. Artinya sesuatu yang memang banyak yang bisa menghilangkan sesuatu yang banyak yang kita miliki gitu ya. Ya, kirat artinya diterjemahkan dalam bahasa sini yakni 1/24 bagian dari sesuatu. Kemudian hadis ini pun dilanjutkan dalam riwayat yang lain, illa kalbaharsin au masyiah, kecuali anjing yang diperuntukkan untuk berburu atau untuk ternak. Wa fi riwayatin li Muslim, man iktana kalban laisa bikalbi sayyidin wala masyiatin wala ardin fa innahu yankusu min ajri qiratani kulla yawmin. Hampir mirip semuanya. Dan riwayat Imam Muslim mengatakan, barang siapa memperoleh anjing yang bukan anjing untuk berburu, penjaga ternak, penjaga tanah, maka setiap harinya pahalanya berkurang dari cerita tersebut. Tidak tertulis dalam buku ini, ada riwayatnya mengatakan bahwa malaikat mengatakan, nahnu ha'ula'il malaika lanadukhulul buyuta allati fi syurah wal kirat. Kami para malaikat ini enggak masuk rumah yang ada perupaan, ada lukisan, patung, makhluk hidup, dan ada anjing. Kenapa mesti dibahas masalah anjing ini, Ustaz? Sejak 14 abad yang lalu, anjing dan kucing ini dua binatang yang dekat dengan manusia. Sebenarnya kalau yang namanya kucing beda dengan anjing. Kalau kucing kan dekat, memang sangat dekat sekali. Sehingga binatang ini haram dimakan, tapi enggak najis air liurnya. Lain sama anjing, ya. Memang udah haram dimakan, plus memang air liurnya najis. Najis semoga Allah. Kita kalau terkena jilatan anjing itu suruh cuci 7 kali itu. Sebagian menerjemahkan selang-seling. Satu air, satu tanah, satu air, satu tanah hingga 7 kali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Intinya memang anjing ini ada kenajisan. Tapi manusia butuh anjing, butuh. Allah enggak ciptakan satu makhluk kecuali memiliki makna, memiliki manfaat. Dan kita tahu manfaat anjing ini untuk penjagaan atau untuk berburu, karena insting anjing itu kuat sekali. Tapi belakangan ini kan banyak orang memelihara anjing dijadikan sahabat dalam hidup. Bahkan orang kafir banyak menganggap bahwa dia adalah ayah dari anjing tersebut. Allahu Akbar. Anjing dibikin apa salonnya, anjing dibikinin bajunya, macam-macam. Nah, orang kalau sudah melanggar syariat, kata Allah di surat An-Nisa ayat 115 itu, wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyur. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul, ya, bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda itu petunjuk, yang halal jelas, yang haram jelas. Halal haram ada syubhat tengahnya. Bayanatil hukum, hukum telah disampaikan. Udah jelas jangan kau pelihara kalau enggak ada tujuan berburu atau jaga ternak, jangan. Dia sengaja pelihara. Allah bilang, "Nuwalli ma tawalla." Kan kupalingkan dia sejauh mungkin, timbullah penyakit anjing. Hal-hal yang buruk, hidupnya gersang. Ya. Tamu enggak ada yang mau datang. Sementara Islam ini memandang tamu ini kan bawa berkah. Ya gara-gara miara anjing. Kenapa saya identikan sama tamu? Karena banyak tulisan di depan pintu pagar, awas anjing galak.
Orang takut masuk neraka ada anjingnya, padahal cuma tulisan, karena identik anjing dengan penjagaan. Subhanallah ya, indahnya Islam ini. Jadi kalau Islam melarang, memberikan solusi. Ya, enggak boleh sudah. Apalagi kamu miara anjing. Makanya nanti ada keluar hukum fikihnya, kalau sesuatu yang haram, maka jual belinya juga haram. Ya, saya ada kebun di Bogor, ada ternak juga, jadi serba salah bingung. Ya, gimana nih Ustaz? Ya, kita beli enggak boleh, jual enggak boleh, nungguin ada yang bagi aja dah. Ya, intinya sih Allahu a'lam bishawab, jual beli itu enggak diperbolehkan untuk binatang yang haram. Tapi ada khilaf tentang anjing yang memang dipakai untuk berburu atau anjing yang pintar, anjing yang memang dipakai untuk menjaga ternak. Allahu a'lam bishawab. Karena pengecualiannya, maka sebagian mengatakan kalau anjing yang seperti itu selama kemaslahatannya itu ada, boleh. Ya, itu enggak ada permasalahan. Tapi kalau jelas-jelas memang kegunaannya bukan untuk menjaga ternak, bukan untuk berburu, maka enggak diperbolehkan. Ya, bahkan nanti kita ketemu mungkin riwayat tentang masalah anjing yang apa namanya, yang diajak berburu, ketika dia menggigit hewan buruannya itu, maka dihukumi tidak najis hewan tersebut, karena ada keumuman dalil yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak mungkin pakaian perempuan yang harus menutup semua bagian kaki, sehingga kalau jalan tuh suka kena kotoran. Gimana tuh Ustaz? Nah, riwayat mengatakan bahwa langkah berikutnya mensucikan yang sebelumnya. Ini sudah syariat hukumnya seperti itu. Masya Allah. Tayyib. Ya, jelas. Ini Syekh Shalih Al-Utsaimin ini menyimpulkan dua hadis tersebut dalam bab ini. Beliau mengatakan secara mutlak haram yang memelihara anjing tanpa adanya keperluan, dan memperbolehkannya untuk sesuatu kebutuhan seperti berburu dan menjaga ternak, tanaman dan rumah jika hal itu dibutuhkan. Artinya betul-betul memang buat kemaslahatan. Yang kedua, hadis tersebut juga mengabarkan tentang memperoleh atau memelihara anjing tanpa adanya satu kebutuhan dapat mengurangi pahala. Ini yang paling penting nih. Rugi kita. Lawang kita pahala belum tentu dapat juga dalam ibadah yang kita lakukan, kurang udah pasti, kirot lagi. Sebagian mengatakan sebesar gunung itu kirot itu. Rugi tekor kita. Makanya kalau yang buat miara-miara anjing gak ada kemaslahatannya, asal gak usah lah. Khawatirnya kita, apalagi apa berteman sama anjing. Hati-hati anta ma'aman ahbabta, kau akan sama dengan sesuatu yang kau cinta. Bahkan almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kalau berteman sama anjing ya galaknya mirip sama anjing. Ya, orang-orang dulu suka bilang kita suka dengan sesuatu, rasa suka kita itu akan mirip dengan yang kita sukai biasanya. Suka tanya kan kalau karakter orang, nah, kamu sukanya apa? Aku tuh suka miara anjing, aku tuh suka sama anjing. Karakternya mirip tuh, kalau dia kurang-kurang paham. Aku suka sama anjing. Biasanya orang kalau suka sesuatu ada kemiripan. Wayalubillah wa na'udzubillah. Intinya dalam Islam diperbolehkan jika ada manfaatnya. Tayyib. Kemudian bab lain ditemukan dalam hadis-hadis di sini, bab tentang makruh menggantung lonceng pada unta dan binatang lainnya, dan makruh menjadikan anjing dan lonceng sebagai teman dalam perjalanan. Masih berkaitan, cuma luas bahasannya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tashabul malaikatu rifqah fiha kalbun aw jaras, la tashabul malaikah, malaikat tidak mau menyertai perkumpulan yang di dalamnya ada rifqatan fiha kalbun aw jaras, ada anjing dan ada lonceng. Biasanya di masjid suka ada tuh jam yang pakai lonceng. Deng, deng, deng. Itu lonceng masuknya. Makanya kalau masjid-masjid sunnah tidak akan pernah mau ada gituannya. Karena bab lonceng mutlak ada hadisnya. Ya. Bagaimana kalau rumah dipakaikan lonceng, Ustaz? Ya. Yang dimaksud dengan lonceng ini kan suara lonceng. Deng, deng,
deng-deng gitu ya, kayak suara waktu dipatikan di gereja-gereja besar itu. Nah, itu gak diperbolehkan. Tapi kalau bel gak menyerupai suara lonceng, gak ada masalah. Intinya sih begini, jemaah, sering saya ulang-ulang bahasan dalam kajian kita ya, selama di tempat ini, di Al-Hijrah ini ya, sampai Majistil Al-Hijrah ini, sekarang kita ada di Al-Mukarramah, bahwa ada konsekuensi yang perlu digarisbawahi. Ketika kita bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, ada empat konsekuensi yang perlu kita ingat selalu. Jangan mengaku umat Muhammad, jangan mengaku pengikut Muhammad kalau empat ini enggak dikerjain. Yang pertama, mentaati perintah Nabi Muhammad. Anda ngaku umat Muhammad tapi sunnah Muhammad ditentang, ya susah. Anda umat Muhammad tapi benci sama sunnah, aneh sekali. Ih, kita lagi banyak sekarang fitnah-fitnah ulama nih. Orang awam dibikin bingung, kayaknya kiai, kayaknya ustaz kok benci sunnah. Akhirnya sunnah-sunnah pun dipertontonkan, lihat. Ya, orang sudah mulai cablak, bebas ngomong, sampai levelnya menghujat sunnah. Kalau sudah menghujat sunnah, urusannya sama Allah lah. Hukum dunia enggak bisa menyentuh mereka, hukum Tuhan yang bakal turun. Hati-hati ya. Nah, jelas sekali bahwa tidak boleh ada kemiripan dengan sesuatu. Makanya coba deh, konsekuensi yang pertama, taat dengan perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bima nahaa 'alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Kalau Anda mengaku umat Muhammad, larangan Nabi, larangan Allah. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Tolong, kalau ada perintah Nabi kerjakan, larangan jauhkan. Bahkan beliau garis bawahi dengan hadis yang tegas sekali. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan jauhkan. Apapun yang kuperintahkan lakukan. Apapun yang kularang jauhkan. Bahasa Nabi begitu. Dengan bahasa tegas. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Bukan wajtanibuhu. Apapun yang kularang fajtanibuhu, jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Ini konsekuensi sebagai umat. Nah, ini hadis larangan. Kata Nabi, la tashabul malaikatu rifqah fiha kalbun aw jaras. Sifatnya ijtinab, larangan. Ketahuilah, malaikat tidak akan pernah masuk ke tempat yang memang di dalamnya ada lonceng berbunyi dan ada anjing. Berarti kan Nabi sudah ngelarang 14 abad yang lalu, betul? Ini larangan Nabi, kalau dilanggar bahaya sekali. Ini banyak sekarang penyakit-penyakit baru ini karena menerabas larangan. Ya, faktor makanan mendatangkan keburukan, padahal secara teori ini sehat, cuma proses makannya salah. Aduh. Makanya sengaja dari kemarin ini saya sengaja bikin kegiatan TUD. TUD itu tunggu Ustadz datang. Tadi kita di dua kafe di Bintaro ya, dari jam 8. Memang kita nggak iklankan maksimal, karena saya pengen surprise sebenarnya. Dapat bocoran Ustadz di kafe sini ada tongkrongan banyak anak muda gini-gini, Ustadz datang. Kita stand up dakwah. Ternyata asik, orang-orang yang gak nyangka ngopi, ini dialog agama akhirnya. Khawatirnya apa? Khawatirnya banyak orang yang sudah ngaji, cuma masuk ke sebuah tempat makan minum, ilmunya rontok. Hei, bicara makan Nabi loh yang ngomong loh. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin, wa idza syariba falyashrab bil yamin. Sampai segitunya Nabi bilang, hei, kamu kalau makan, makan pakai tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Ini jangan dilemehkan ini. 14 abad yang lalu beliau ngomong kayak begitu. Beliau mengatakan, la yasrabbanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri. Bukan main-main. Bicara Isbal, sampai Umar Ibn Khattab ketika mau meninggal, lihat anak muda Isbal, dengan bahasa lunak beliau katakan, tidakkah engkau takut Allah tidak menengokmu nanti di akhirat? Naikkan pakaianmu. Sampai segitunya. Orang sekarang bilang, ala taat, yang lebih penting banyak taat. Makan minum dibahas sama Isbal. Sampai segitunya orang sekarang menganggap remeh sebuah syariat.
Padahal ya Allah kita kompak tanpa khilaf, ayat mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata keberkahan makanannya boleh sama, cuma kalau caranya salah beda berkah. Penyembelihannya diajarkan, proses masaknya diajarkan, sampai dapetinnya pun diajarkan. Kita kalau bicara nyembelih kan, ini apa? Falyuhidda safratahu falyarihidda biha tahu. Idza anta seandainya kamu pengen menyembelih, fa'asilu dhibah. Perbaguslah cara menyembelih, kata Rasul. Falyuhidda safratahu falyarihidda biha tahu. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Memang beda, orang kalau biasa motong dengan tenang, hewan tidak akan pernah bau. Ya, makanya sengaja dari tahun-tahun kemarin, dari udah sampai masuk 10 tahun ini, saya sengaja bikin pelatihan penyembelihan. Jadi teman-teman kalau mau beli hewan dari sekarang, sehingga Idul Adha tuh nggak buang-buang duit. Kenapa? Karena kalau beli sekarang misalkan 3 juta, sampai Idul Adha ya 3 juta 6 bulan ke depan. Kalau kita beli yang 3 juta sekarang, Idul Adha bisa 4 juta, ngapain ngebuang duit? Mending beli sekarang dipiarain, boleh cicil lagi. Kemudian ketika hari hanya diajarkan cara motongnya. Dan motong ini gak main-main. Yang penting baca bismillah. Hei, dalilnya bukan cuma itu. Dalilnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu, menyembelihlah kamu. Wajib orang yang sholat yang motong. Ini tukang jagal banyak yang gak sholat, tapi baca bismillah tetap gak sah. Anda harus belajar motong. Pengen jihad di India, motong takut. Gimana? Jihadat, ayo motong, enggak ada. Ya. Lu pernah mau main congklak di sana. Ada pelatihannya. Islam ajarkan, perbagus cara menyembelih. Karena kemaslahatannya ternyata makin baik sembelihannya, makin bagus manfaatnya. Jadi kalau para sahabat Nabi itu kalau pengen makan, mereka ke rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa? Karena agama Abu Musa yang bagus, penyembelihan yang bagus. Para masyaih gitu Pak. Jaga yang umroh, yang haji. Kalau sama saya biasanya suka saya ajak makan ke beberapa tempat ini. Tempat para ulama juga makan di sana. Ulama tuh kok makannya restoran itu terus, kenapa sih? Kata si ulama dengan simpel, saya tahu siapa yang punya. Siapa tahu, saya tahu siapa yang menyembelih hewannya. Masya Allah. Kalau kita kan bicara rasa, kenapa makan di sini? Ajib bro, ajibnya gitu. Bukan cara penyembelihannya. Kalau ulama enggak cara penyembelihannya. Karena memang Islam syariatkan dan gak main-main. Dan sekarang terbukti ketika banyak orang yang gak mau pusing sama penyembelihan, penyakit di mana-mana. Penyakit dan macam-macam tuh penyakit. Yang dari yang aneh sampai yang luar aneh lagi. Bikin bingung kita. Suruh menyembelih dengan bahasa yang bagus aja. Akhirnya timbulnya kerusakan. Banyak hewan yang gak layak dimakan, dimakan. Ya udah. Akhirnya penyakit di mana-mana. Wa yadubillah wa na'uzubillah. Nah ini momen ini tepat buat kita pertontonkan pola hidup Islam yang benar. Nah lihat orang Islam. Saya respect loh sama duta besar Saudi yang menjelaskan tentang kebijakan kerajaan Saudi menutup sementara orang-orang yang masuk ke Saudi. Padahal kita tahu income terbesar mereka selain daripada minyak ya turis. Turis yang umroh haji ke sana kan. Mereka mengatakan kami nggak takut kok untuk kehilangan income dari turis. Kami hanya berharap kami nggak pernah takut dengan penyakit corona. Justru kami khawatir kalau kalian terkena corona di sini. Bijak sekali. Cuma kan apa sosmed kan bicaranya beda lagi. Apalagi saya menyaksikan sendiri kemarin saya masih di Madinah itu banyak yang syuting sambil pakai suara. Lihat ternyata. Nabawi sepi, tidak ada yang sholat. No, yang rame sono. Saya lihat itu, ya Allah jahat bener ente. Sterilisasi itu kan penting, makanya bikin kebijakan. Sekarang 1 jam setelah sholat isya ditutup, 1 jam sebelum sholat subuh dibuka, diatur. Karena kita ngeri banyak orang nyium-nyium Ka'bah kan, walaupun nggak ada syariat nyium, kecuali apa? Kecuali di Hajar Aswad, betul? Sehingga takutnya mereka nyium sembarangan terkontaminasi virus. Maksudnya sih baik. Ya, bahkan lebih la'natullah ala syiah. Ulama-ulama syiah menyebar fitnah sambil mengatakan annal kuruna laisa minasyin.
Fa innamal quruna min biladi Abu Bakar wa Umar. Jahatnya mereka itu. Mereka katakan bahwa sesungguhnya corona itu bukan dari Cina, tapi dari negerinya Abu Bakar dan Umar. Makanya Allah bikin jadi sarang corona di sana tuh. Intinya sih sudahlah ya. Kalau kita sudah melanggar syariat, ayat An-Nisa 115 tadi, nuwallihi matawallah, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Udah kalau sudah pakai bahasa pemalingan, udah keburukan yang bakal dia dapat. Lihat. Olahraga cukup, suplemen cukup, makanan-makanan sehat, kena juga pada kelepek-kelepek di jalan. Tapi kalau pola hidup Islam, lihat, Islam gak pernah takut. Nabi sudah kasih bocoran, kalau nanti satu masa kamu terjangkit virus di sebuah tempat, jangan keluar. Dan jangan mendatangi. Sehingga kalau terjadi virus tersebut mematikan orang penghuni tempat tersebut, syahid. Itu bahasa Islam. Tapi insya Allah tidak, karena pola hidup bersihnya Islam. Wudhu minimal 5 kali, mandi 2 kali, makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Lihat Islam. Mengurangi banyak makan, lihat Islam. Ini kan kebanyakan mereka yang memang gak paham sampai ke sana yang terkena. Dan kita bersyukur kita tinggal di negeri yang mayoritas Islam ini. Makanya kalau sudah tahu begini, orang Indonesia bangkit yuk Islamnya. Bagaimana cara bangkitnya? Bukan demo, ngomel-ngomel, bukan, belajar. Saatnya belajar, iya. Alhamdulillah aku lahir di negeri yang mayoritas Islam. Cuma aku gak paham Islam. Belajar. Wa hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sudah bilang, beda antara orang yang berilmu dengan yang gak berilmu, beda. Gak akan pernah sama. Makanya belajar supaya beda, Allah jaga. Bahkan orang yang berilmu itu kan dikatakan waliullah. Nah kalau ada makhluk menyakiti waliullah, Allah yang jawab langsung. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku waliku, perang lawan aku. Enggak ada yang berani. Ini corona ini makhluk virus. Dari manapun dia sudah dia virus. Allah marah sama virus itu kalau menyakiti walinya. Nah, kitanya yang harus tahu nih, siapa wali Allah yang zikir pagi petang? Siapa waliullah yang berlindung dengan syariat-syariat yang diturunkan? Dia makan itu korma ajwa 7 butir tiap pagi. Dia minum tuh habbatu sauda karena Nabi yang bilang, "Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'i la sam." Konsumsi jinten hitam habbatu sauda obat semua penyakit kecuali maut. Ini yang ngomong Rasul. Di atas dokter, kalau S ada 4, Nabi yang kelima S5. Ini supernya manusia bilang udah 14 abad yang lalu. Konsumsi habbatu sauda obat semua penyakit kecuali maut. Sebagian ahli herbal menerjemahkan konsumsi tiap pagi dan petang. Sebagian mengatakan obat apapun minumnya bareng habbatu sauda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya Nabi sudah kasih bocoran. Islam gak khawatir. Gak usah khawatir bertemu. Sekarang kita jadi malas salaman. Salaman sama orang Islam. Itu salaman ngerontokin dosa. Gak usah khawatir. Sampai pada pakai plastik susah, salaman susah. Ya, pola hidup bersih. Makanya boleh mulai sekarang kita terapkanlah di masjid ini. Memang harusnya dari dulu sebelum corona datang. Ya. Biasakan berwudu dulu di luar baru masuk ke masjid. Kan? Ketemu di masjid salaman udah berwudu udah bersih. Ya, kita terapkanlah syariat. Sekolah-sekolah juga terapkan. Dulu Nabi kabarkan ada yang namanya Jibril duduk di majelis bersih, nggak kelihatan tampak orang jauh, padahal orang nggak pernah ngeliat dia. Intinya orang kalau mau belajar suruh berwudu dulu. Coba biasakan di sekolah-sekolah. Dari dulu harusnya anak-anak masuk ke kelas dalam kondisi sudah berwudu bersih atau cuci tangan supaya memang ilmu didapat dengan cara yang baik. Kenapa? Dia bakal nulis ilmu. Kalau tangannya kotor maka nggak baik untuk menulis ilmu. Terapkan selesai. Masuk ke rumah sama, kita pernah bahas kok, saya lupa hadis keberapa, bahwa Nabi Muhammad kalau masuk ke rumahnya pasti dia berwudu dulu depan rumah baru masuk ke rumah. Bahkan beliau bersiwak tiap mau ke rumah. Kenapa? Karena bekas kotoran luar rumah masuk ke rumah harus bersih. Baiti jannati rumahku surgaku. Di surga enggak ada bau-bau, enggak ada penyakit. Karena rumahku surgaku tempatnya bau pesing, bau macam-macam juga. Lihat pola hidup Rasul, kita enggak nerapin nunggu corona dulu baru gitu. Makanya hikmah di balik penyakit itu macam-macam tuh.
Andai kita mau terapkan sejak dulu-dulu, buat orang Islam enggak ada masalah. Ya, karena apa? Karena Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ini ujian, virus ini ujian. Jangan terkecoh, jangan jadi orang yang khawatir. Ya, mengisolasi dirinya sendiri, enggak mau bergaul, enggak kenalnya. Betul, kalau antum ke mall hindari sekarang, karena banyak orang-orang yang mungkin enggak paham syariat di sana. Tapi kalau ke masjid, majelis ilmu datangi. Tapi dengan aturan baru, mungkin terapkan syariat yang sudah pernah ada yang belum bisa diterapkan. Ya, ya ini masjid mulai lebih apa bersih lah. Ya bikin peraturan baru, hendaklah berwudu sebelum masuk ke masjid atau siapkan apa pencuci tangan alkohol atau apa di luar, sehingga kalau alkohol kan di tangan boleh kering, gak ada masalah gitu ya. Intinya sih masuk ke ruangan dalam kondisi steril itu lebih baik buat kita ya. Islam sudah ajarkan seperti itu, masya Allah. Tayyib, jelas ya. La tashabul malaikatu rifqah fiha kalbun au jaras. Nabi mengatakan yang namanya malaikat itu gak bakal masuk ke sebuah tempat majlis yang ada lonceng dan ada anjing. Saran saya sih, kalau udah tahu bocoran hadis kayak begini, di rumah kalau masih ada lonceng-loncengan udah hindarin. Lonceng itu yang gede, adanya di menara-menara katedral, ya, atau kelenengan sapi, klonang-kloneng-kloneng. Sekarang kelenengan sapi depan pintu, klonang-kloneng. Orang sudah ngucap salam, klonang-kloneng. Dalam Islam ucapkan salam kalau 3 kali orang yang enggak keluar tinggalkan. Jangan terus-terusan, berarti orangnya memang enggak siap ada tamu kalau begini. Bertamu jangan malam, jangan waktu-waktu istirahat, udah diatur dalam Islam. Sengaja pakai kloneng biar bangun, kloneng. Itu enggak diperbolehkan ya, masya Allah. Kemudian hadis lain dalam riwayat Abi Hurairah. Al-jarasu min mazamir syaitan. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat Abu Daud bahwa al-jaras, lonceng, min mazamir syaitan adalah seruling setan. Bagian dari seruling setan yang membuat lalai. Setan senang sama yang gini-ginian ya. Makanya kalau orang-orang kafir itu sama lonceng suka, Islam tidak. Islam itu waktu dengan azan, panggilan dengan salam, bukan dengan lonceng. Ya. Jadi tolong jangan sampai kita salah paham nih. Makanya yang namanya jaros mutlak. Ada beberapa pesantren sengaja pakai jaros, pakai lonceng. Padahal ada hadisnya. Nah, kalau sudah begini dipalingkan sejauh mungkin. Hilanglah keberkahan dalam pesantren tersebut. Tayyib, ada 2 manfaat mutlak dalam 2 hadis tersebut yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini. Yang pertama, 2 hadis di atas itu menjelaskan tentang larangan memelihara anjing dan menjadikannya sebagai pengiring dan makruh menggantung lonceng. Jadi mutlak bahwa hadis tersebut yang pertama, lonceng dengan anjing dikaitkan. Kenapa? Karena lonceng itu akan mengikuti orang untuk waktu, untuk masuk, untuk apa. Anjing pun sama. Jadi kalau seandainya anjing tersebut dipakai cuma buat mengiringi perjalanan dia atau nemenin dia jalan pagi, ya, sampai-sampai ada pembantu khusus buat urusan anjing saja, udahlah, Islam tidak seperti itu. Masih banyak yang penting yang mesti kita pelajarin ini. Ini bawa-bawa anjing pagi-pagi kemana-mana itu bukan Islami sudah. Orang Islam jauhkan, orang kafir terserah. Beda kita dengan mereka yang di situ salah satunya. Kita nggak dibudakin sama binatang yang najis. Tapi Islam memperbolehkan, silakan. Bahkan Islam kan agama yang memerintahkan kita jadi orang kaya. Orang kaya punya tanah gede, punya kebun banyak. Alis foto-foto, pelihara silakan. Cuma buat menjaga atau yang memang berburu. Cuma sekarang jarang berburu, tapi ada. Kita suka yang suka apa tembakan ini ya. Sekarang ada berburu babi atau apa dengan anjing ya boleh. Untuk menyelusuri supaya nggak ada ular, nggak ada apa berburu ya. Tapi kalau di komplek nggak ada pentingnya ngapain? Sampai orang pada malas ngamen ke sono anjing muluan gitu. Jadi malas lagi timnya ya. Tim ya.
Yang kedua, seorang muslim harus memiliki keinginan agar malaikat mengiringinya dan menjauhi segala sesuatu yang membuat malaikat menjauh. Iya, karena kita ini orang Islam selalu diikuti oleh malaikat. Ada sebuah riwayat ya, di dalam hadis yang menjelaskan 175 jalan menuju surga yang saya kaji rutin di Cinere, di Rumil itu. Kemarin sempat dibahas sebuah riwayat tentang orang yang berdiam di sebuah tempat yang luas. Ketika masuk waktu sholat, dia sholat. Kata Rasul, dia sholat bersama malaikat, dua malaikat. Jadi orang ini kalau ada di sebuah tempat, masuk waktu sholat dan jauh dari mana-mana, dia dirikan sholat di situ. Ya, karena Allah, sesungguhnya ada dua malaikat yang sholat bareng dia, bermakmum dengan dia. Apalagi kalau sampai dia sholat, masuk waktu sholat, walaupun sendiri, tidak ada orang, di tengah hutan, di tengah padang luas gitu ya, dia azan dan dia qomat, kemudian dia sholat, walaupun sendiri. Ya. Maka seakan-akan di belakang dia banyak tentara Allah yang tak kelihatan ujungnya saking banyaknya. Nah sekarang itu kan semua malaikat. Malaikat, sekarang malaikat bilang, dia tidak masuk di tempat yang ada anjingnya, yang ada loncengnya, ngapain? Bukankah malaikat rahmat yang bawa semua yang kita minta kepada Allah? Hujan turun, tiap tetes malaikat yang bawa ke bumi. Malaikat balik ke langit membawa doa-doa kita. Ini hujan pelokan sama anjing. Nungguin hujan reda. Dekerin tintin. Sayang, kita gak paham ilmunya. Padahal dalam Islam diperbolehkan cuma di atas syariat tentunya. Iya, bab lain dalam bahasan kita ini. Memang terkesan kitab ini zigzag bahasannya, cuma ada kaitannya nanti. Makruh menunggangi unta yang memakan kotoran. Namun jika dia memakan makanan yang suci, lalu dagingnya menjadi harum, maka hilanglah kemakruhannya. Ini amsal nih, unta yang halal dimakan, kalau unta tersebut makanannya gak dikontrol, makruh. Maksudnya apa? Kita disuruh makan hewan yang halal yang makanannya baik. Maka saya sama teman-teman dari kemarin saya terinspirasi, selalu terinspirasi untuk bikin tabung korban, tabung akikah. Fungsinya banyak banget loh. Ya ini kita masih 5 bulan ke depan, ini Idul Adha ya, atau yang bininya mau lahiran bisa tabung-tabung akikah, itu penting banget. Karena hewannya halal, domba, kambing. Cuma yang dimakan apa? Siapa yang memelihara, siapa yang menyembelih nanti? Dengan dijaga dan dirawat kita tahu umurnya cukup, makanannya jelas, syariatnya pas, memotong juga diajarin. Udah korban kita bagus karena perintah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku. Itu syariat. Syariat kalau gak dipersiapkan susah. Inna sholati sholatku, tapi gak pernah belajar sholat ya gak bisa. Ini orang baru hijrah, Ustaz. Ngaji juga belum bisa, ikra dua enggak hatam-hatam. Sholatnya di rumah, kapan ngefek tuh sholat? Kalau mau dapat efek sholat, sholat di masjid. Anda baru hijrah, bacaan Quran kurang bagus. Ju'ilal imam liutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam, bacaan ma'mum. Ini orang baru taubat, Ustaz, belum bisa ngaji, bisa hatam Quran Ramadan nanti. Kenapa? Bersama imam. Yang satu malam satu juz, 30 hari 30 juz. Ini cerdas. Ini orang baru hijrah, pengen dapat efek sholat, tapi sholatnya sendiri ya gak bisa. Bahkan perempuan saja, sebaik-baik sholat perempuan di rumah, betul? Buat yang bagus bacaannya. Sekarang Al-Fatihahnya aja gak bener, sholat di rumah ya gak bagus. Sambil belajar tentang sholat, sambil sholat bersama imam yang bagus bacaannya. Bukan suami yang dipaksa, tolong dong pak, kamu yang imamin aku biar kita ke sorga bareng-bareng. Suaminya mau, ini yang soleha di rumah, kan bapak soleh bukan soleha. Suami yang soleh di masjid, suami soleha di rumah gitu. Terserah mau yang jadi soleh, atau soleha pak. Ya, ajak istri aja, buat yang wajib di sana di masjid aja gitu, soalnya tuh nggak jauh ini. Dari situ berkembang. Oh berarti kita kalau beli rumah pak, lihat yang dekat masjid ini yang cerdas. Al-jawr gobladar. Lihat dulu tetanggamu, lingkunganmu baru beli rumah. Jangan beli baru bicara lingkungan, salah.
Ya, saya pernah sampaikan di Majelis Ilmu Al-Hijrah ini. Ya, ini kalau di Arab itu perumahan yang dibangun baru-baru kapling, udah ada bacaan gede itu, signboardnya tuh gede, iklannya sudah gede, billboardnya sudah besar sekali. Al-jar qabladar, lihat lingkungannya sebelum pilih rumahnya. Akan dibangun perumahan ini. Di dalamnya ada masjid, ada qori, ada ulama. Itu ditawarin. Jadi kita kan enggak 10 pembeli pertama gratis mesin cuci gitu. Rumah kan rumah atau apalah ya. Kalau di negeri Islam itu justru yang ditawarkan tempat tersebut ada ulamanya, ada masjidnya. Supaya kita tinggal di sebuah tempat yang gampang ibadah. Rumahku, surgakunya nampak sekali. Dalilnya apa, Ustaz? Tentang dimakruhkan memakan hewan yang halal tapi makanannya kotor. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah fil ibil ayurkab 'alaiha. Naam. Naha Rasulullah, ini hadis di Ibnu Umar, hadis anak muda namanya Abdullah bin Umar. Jadi anak muda zaman Rasul, jangan kata yang haram, yang makruh aja enggak. Kalau kita kan sekarang makruh itu rokok. Bahasa segelintir orang, padahal makruh yang dimaksud haram. Kenapa? Karena membunuh. Ini malah jadi guyonan. Enggak takut sama corona, tat. Yang jelas membunuh aja enggak ngaruh gitu. Padahal jelas memang haram hukumnya. Nah, bicara makruh secara umum, zaman Nabi, pemuda zaman Nabi itu makruh enggak dimakan, apalagi yang haram. Yeah. Nah, Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, Nabi pernah melarang kita anil jallalah untuk menunggangi atau mengkonsumsi fil ibil, yakni onta ayur kabaliha, yakni apa sih, memanfaatkan, menunggangi. Jalalah itu memakan, menguasai. Jalalah itu ya kita pakai, ya kita tunggangi gitu ya. Nah, intinya Nabi melarang untuk memanfaatkan hewan yang namanya unta yang memang mengkonsumsi sesuatu yang kotor. Ya, hikmahnya banyak, banyak sekali. Yang pertama, kita jelas kalau miara hewan perhatiin yang dimakan. Ini musim orang miara kambing, ngomong sama pegawai, kalau ngambil rumput di tanah orang, izin dulu sama yang punya tanah. Jangan main ngarit aja. Ya, kalau zaman Rasul kan hewan diumbar. Kambing makan rumput di tanah orang, ya kambing enggak dosa. Sekarang kambingnya dikurung, kita yang nyari makan di kebun orang, ya dosa orang. Ya, harus paham nih, jangan dihalalkan. Nah, sekarang juga banyak kayak hewan-hewan seperti penggemukan ayam boiler. Tanya yang ayam boiler tuh. Yang usaha-usaha ayam boiler nih. Ada yang beberapa ngejar target bobot 40 hari ayam 2 kilo. Dikasih makan apa nih? Ternyata purnya dicampur dengan tulang babi. Kita belinya online, enggak tahu. Ajib ya, babi gitu ya. Ini kan bahaya sekali. Ya, jangan, makanya kalau perlu ikhwan ada RPH, rumah potong hewan seputar Bintaro dan seputar apa itu, tiap tempat tuh ada. Buka usaha potongan-potongan yang betul, karena dalam Islam motong tuh diajarin. Atau kalau kita mau ke pasar mau beli hewan yang dipotong, lihat yang motongnya, minta tolong dipotong dengan baca bismillah. Iya. Atau kita nih orang laki belajar motong lah. Kalau kita pernah hidup di zaman dimana ayam dipotong sama orang tua kita, kok diseduh, dicopotin bulunya. Kok sekarang sampai anak sekarang nggak ngerti ini ayam gimana sih cara ngelolanya, karena nggak pernah ngelihat, semuanya online. Ini ayam jenis apa sih, kok kulitnya terigu gitu. Ayam tepung, bro, namanya. Karena dia nggak tahu, sampai cara motong juga nggak tahu. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Ya, sekarang tiap Idul Adha pada jago motong. Yang diuntungin tukang pisau, tukang golok. Ya. Padahal golok yang tajam pasti bisa motong. Cuma potongan yang betul nggak semua orang paham. Ya, kalau main potong saja ya mati udah pasti. Pakai karter juga mati. Cuma kan enak gak hanya daging, kan kelihatan dari ahlinya. Nah, ini penting nih. Bagaimana ukuran ahlinya? Agama bagus. Kemudian dia mengerti syariat motong. Karena perintahnya fasolli li rabbika wanhar. Bukan wasolli
Fasolli, orang yang cepat dalam sholat. Artinya azan langsung. Wanhar, menyembeli, baru bicara menyembeli. Jadi jangan ngomong motong kalau enggak sholat. Penting banget loh masalah kayak beginian. Nah, kitanya harus tahu. Sekarang tiap hari kita makan ayam, kita punya usaha berkaitan dengan ayam potong, dengan kambing ini, atau hewan-hewan yang dipotong. Yang motong siapa? Kalau bicara murah doang ya, bicara daging murah macam-macam. Ya. Ini kambing murah betul, iya orang boleh nyolong betul. Atau apalah ya, yang apa instan serba instan. Janganlah ya, kita cuma khawatir badan kita ini lemah untuk ibadah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Karena setan ini jalan di badan anak Adam ini melalui aliran darah. Kalau darah kita masuk yang syubhat, apalagi yang haram, habis. Yang mudah-mudahan sih kita gak kena. Cuma dilala kena kan berarti kan umur kita kan gak sampai 60-70. Yang saya maksud di sini udah tahu umur pendek gak hati-hati. Jangan. Harusnya umur yang pendek ini dimanfaatkan buat dapat balasan yang besar. Namanya tazawwad. Wa tazawwadu fa'ina khair zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Intinya seperti itu, masya Allah. Ya. Tayyib. Jadi jelas, onta yang halal saja dimakruhkan untuk dimanfaatkan, baik dikendarai maupun dimakan. Kenapa? Karena nggak jelas makanannya. Nggak jelas makanannya, nggak jelas. Diperjelas. Jadi hewan onta ini ada di padang luas yang memakan daun-daunan atau diberikan makan, nah silakan untuk makan. Kalau yang nggak jelas jangan. Apalagi yang memang nggak jelas. Ya, ini yang jelas saja sudah diperhatiin. Nah makanya kita ke depan ini mungkin kita nggak ngomong onta di sini. Tapi kan ada sapi, ya. Ada kambing. Kambing juga berjenis-jenis, harus tahu nih. Ini yang namanya domba, makanannya rumput. Maka kotorannya bisa dipakai buat pupuk. Yang namanya selain dari domba, yang bulu lurus ini makan semua jenis dadaunan. Maka kotorannya itu nggak layak untuk pupuk. Makanya kalau buat orang yang darah tinggi, orang yang sudah gampang terkena penyakit, maka kalau selain domba jangan. Tapi kalau domba, orang stroke boleh. Domba, merino, kemudian jenis apa, gibas, garut itu boleh. Kambing gembel itu boleh. Tapi kalau jenis-jenis kambing Jawa, Etawa, atau sanen dan lain-lain, sebaiknya jangan bercanda sama maut. Kan ada linknya, maka saya suka bilang di beberapa kajian tuh, suka kita kalau lagi jualan hewan korban itu, ada yang bilang, Sat, kita beli kambing 10 dong, Sat, kirim kemana? Kirim ke panti jompo. Tak dulu saya bilang, ini mau kambing apa domba? Apa aja, Tat? Nggak bisa. Kalau kambing yang dipesan, saya kirim bareng ambulan, saya bilang gitu. Tapi kalau domba aman. Kan harus tahu nih, jangan main sembarangan jual juga. Antum mentang-mentang sudah resign dari perusahaan, bisnis kambing, nggak tahu. Hati-hati nih. Ada ilmunya. Yang nggak paham datang ke Bogor, kita bisa sampaikan ilmunya nanti. Jangan main jual-jual aja, waduh. Ya akhirnya banyak korban, Idul Adha berdarah gitu. Banyak korban, korban manusia. Nah Rasulullah SAW, anil jalalah fil ibil ayyurkab 'alaiha. Ya, intinya Rasul melarang menunggangi unta yang memakan kotoran, dan mengkonsumsinya pun enggak diperbolehkan. Ya. Kalau menungganginya aja enggak boleh, apalagi mengkonsumsinya, haram hukumnya. Atau memang binatang yang dagingnya bau. Yang dagingnya bau, makanya kalau yang daging bau itu Nabi enggak pernah mengkonsumsi yang seperti itu. Kemudian yang lainnya, yakni larangan meludah di masjid dan perintah menghilangkannya jika mendapatinya di masjid, dan perintah membersihkan masjid dari kotoran-kotoran. Tuh lihat. Ini masjid ini tempat yang paling bagus harusnya. Makanya kalau di negara Islam orang dibikin betah di masjid, karena ada hadis warrajulu qalbu mu'allakun bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Kenapa terikat? Masjid enak. Negeri Arab luarnya biasa, dalamnya luar biasa, semua masjid enak. Orang kan rumah, masjid. Yang sunnah itu dalamnya, fasilitasi.
gimana caranya nih, kita ngelihat nih, make tak tek tak tek tak tek dari tadi nih gitu. Oh enggak, besok belikan yang terbaik. Jangan sampai diskotik bisa mahal salonnya, kok masjid tak tek tak tek tak tek gitu. Ini bocoran nih ya. Oh, ini ladang amal nih. Karena ntar muazin ajan sejauh suaranya pahala kita. Betul? Oh, berarti kalau antum paling berapa modalnya? Enggak sampai 20 juta antum beli. Tapi setiap pahala muazin, pahala antum. Coba. Ini cerdas. Ya, ayo masjid ini airnya susah. Ayo bikin kita patungan, bikin air artis. Tancapkan 100 meter ke bawah. Musim kering pun air terus. Lihat kekurangan masjid apa, lihat. Jangan nunggu takmir ngumumin. Yang mau nyumbang silakan. Jangan nunggu kotak keliling. Ini tempat ibadah kita. Masya Allah. Harusnya solusi. Sekarang kesempatan nih, orang jarang yang ke mall, takut kena corona. Masjid fasilitasi, bikin kajian yang banyak. Kalau perlu pagi begini nih ada 5-6 kajian bareng, gak apa-apa. Panitia gak usah kesel-keselan. Aduh, bareng sepi dah. Gak usah begitu bahasanya. Di Nabawi itu kajian 15 syekh bareng tiap pagi. Lebih dari 20 syekh bareng setiap maghrib dan pagi. Lebih, lihat. Gak ada masalah, memang taman-taman kajian. Bikin dengan kajian-kajian yang berbeda. Jadi gak ada keributan. Dong fastabiqul khairat. Ayo dong kita baguskan masjid dalam sampai orang itu nyaman. Ya, kira-kira mendatangkan kemaslahatan. Dalilnya apa, Ustaz? Dari Anas, diriwayatkan Nabi pernah bersabda, al-busaq fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Dafnuha. Al-basaq, basaq itu reak. Al-basaq artinya meludah. Fil masjid, dalam masjid, imam masjid mutlak atau lingkungan masjid. Khati'atun. Kan selesai masalah corona, betul? 14 abad yang lalu Nabi ngomong jangan buang ludah di masjid. Kan penyebaran virus ini dari apa? Ludah kan? Kebayang tidak? Indahnya Islam. Masjid ini terjaga dari yang namanya virus harusnya. Gak ada yang kotor. Cuma karena jarang dikaji hadis-hadis kayak begini, kita gak perhatikan ini. Kadang-kadang banyak ludah di seputar masjid. Dalilnya jelas. Al-basaq fil masjid khati'ah. Meludah di masjid adalah merupakan sebuah kesalahan. Kafaratuha dafnuha. Adapun tentang balasan atau hukumannya, kafaratnya dafnuha, menghilangkannya. Jadi kalau kita terpaksa buang ludah, tutup. Atau kena tembok, bersihin. Bikin pengumuman, dilarang buang ludah. Karena ada hadisnya. Rujukan ke kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke 1695. Lihat. Boleh takmir, DKM, boleh kasih peringatan. Apalagi ini mau Ramadan. Jangan sampai masjid kosong karena virus corona. Jaga lingkungan masjid. Kawasan sterilisasi corona gitu. Dilarang buang ludah. Masuk suruh berwudu, cuci tangan yang bersih, bikin yang wangi, bikin yang baik. Ya, kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, memancing orang supaya enjoy di dalam masjid. Ya, jelas ya. Dan bahkan dikatakan bahwa kafaratuha dafnuha. Kafaratnya itu yakni dafnuha, ditutup atau dihilangkan ludah tersebut. Tayyib. Kemudian riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi dari Anas, siapa Anas? Pembantu Rasul. Ini Aisyah dari bininya. Semua orang muda zaman Rasul ini. Berarti orang-orang mudanya pada Masya Allah semua. Makanya saya orang yang optimis negeri ini bakal jaya sebentar lagi. Kenapa? Ngeliat anak-anak mudanya sekarang kajian, ya, di mana-mana majlis ilmu. Ya kan yang tua-tua nih yang pada susah banget dibilang ini, di parlemen ini, tungguin aja paling berapa lama lagi sih kan gitu. Lihat yang muda siap gantiin gini, kita optimis banget ini. Ini baldatun thayyibah. Insya Allah Rabbun ghafur ya. Makanya jaga ukhuwah. Jangan berpecah belah kita. Jangan gampang diporak-porandakan dengan fitnah. Fitnah komunis, fitnah syiah. La'natullah ala komunis, la'natullah ala syiah.
Yuk kita belajar jadi generasi Rabbani yang siap menggantikan tongkat estafet dalam pemerintahan nanti insyaallah ya. Tayyib. Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblah mukhatan aw muzaqan aw nakhamatan fa hakkahu. Hakka itu ngerik, hakka kayak orang garuk, hakka. Kata Aisyah, ro'a fi jidaril kiblah. Nabi itu pernah melihat di tembok kiblat, jadi mengarah kiblat ada makhatan. Makhatan itu ludah, au yuzakon atau lendir, lendir, reak bahasanya. Au nukhomah, nukhomah ini ya sejenis lendir tadi. Fahakkahu akan dihilangkan sebenarnya. Maka nanti ada riwayat yang mengharamkan kita buang ludah menghadap kiblat. Ada riwayat yang mengharamkan kita buang ludah menghadap kuburan. Ada mutlak larangan buang ludah di masjid. Masyaallah, lihat tuh Islam. Akhlak adab dikedepankan. Supaya orang tahu itu enggak baik, itu enggak ada perbolehan. Bahkan masalah ini zaman Rasul sudah ada. Nabi berikan solusi yang seperti itu. Dan kalau kita mengikuti sunnah Rasul, terjaga sampai akhir zaman gini pun ketika banyak penyakit yang disebabkan ludah, selesai dengan syariat ini. Cuma karena kita enggak paham, ya billah wa na'udzubillah. Lah hadis lain dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah bersabda, "Inna hadhil masajid la tasluhu li shay'in min hadzal baul wala al-qadar innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qira'atil qur'an aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, Nabi pernah bersabda, inna hadhil masajid, bukan hadzal masjid, satu hadhil masajid jamak, sesungguhnya masjid-masjid ini gitulah, la tasluhu li shay'in, tidak layak untuk al-baul, air kencing, walal qadar yakni kotoran sedikit pun. Innama hiya li dzikrillah ta'ala, karena yang namanya masjid ini untuk zikir, wa qira'atil Qur'an, dan baca Qur'an, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana disabdakan sama Nabi tadi. Jadi penekanan, kenapa enggak boleh buang ludah? Kenapa kita enggak boleh kencing sembarangan di masjid? Karena ini tempat zikrullah. Ini enggak, kadang-kadang Idul Adha kambing, sapi semua di masjid. Bodohnya kita itu. Bodohnya kita. Ya, dari zaman Rasul sampai sekarang di negeri Arab, tidak ada yang namanya hewan korban itu di seputar masjid, tidak ada. Di kita sengaja. Harusnya pengalaman ini buat kita ke depannya, jangan sewa tempat atau pinjamkan tempat buat menampung hewan yang disembelih. Bagi-baginya boleh di masjid. Tapi kalau ngumpulinnya enggak boleh. Ini di kita innalillah. Kalau sudah Idul Adha, ini masjid bau kambing, bau sapi, betul-betul. Sementara hadisnya ada, masjid ini li dzikrillah au qira'atil Qur'an. Masjid ini tenang zikir sama Allah dan baca Qur'an. Orang bisa nyaman dengan baca Quran, bikin senyaman-nyamannya, bisa mengingat. Bahkan dalam Islam saja kita kalau mau sholat wajib di masjid, anak 7 tahun baru boleh bawa, yang enggak 7 tahun jangan. Antum tanggung dosa kalau orang tuh enggak nyaman zikir. Antum tanggung dosa kalau orang enggak nyaman baca Quran karena banyak anak-anak. Lain kalau belajar Malaysia. Ya. Tapi kalau yang namanya zikir ibadah jangan. Segitunya iya. Kenapa? Anda butuh ketenangan dengan zikir. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub, dengan mengingat Allah jiwamu tenang. Sekarang kamu enggak bisa zikir, gimana mau tenang? Sementara tenang mendatangkan hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang tenang dapat hidayah. Gimana mau dapat hidayah kalau enggak tenang? Imam saja disalahin kalau bikin makmum enggak tenang. Baca kepanjangan. Ya kecuali kalau salat tarawih, dalilnya memang baca panjang. Sebaik-baik sholat malam yang paling lama berdiri, kata Rasulullah gitu. Tapi kalau sholat biasa apa? Iqra ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Qur'an. Bikin orang tenang, nyaman.
Hidayah dapat orang kalau sudah nyaman akan ngulang sama dengan kajian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dari kemarin saya setelah pasca kecelakaan saya banyak di rumah, kirain sepi, banyak juga yang datang sono ya. Dan banyak yang datang ini mengeluh tentang anaknya yang murtad. Pelajaran buat saya pribadi ya. Kenapa? Karena macam-macam orang murtad ini. Anak sudah pakai kerudung panjang. Udah umroh bukan enggak, kok saya tahu banget. Sekarang murtad kenapa? Karena tiga penyebab. Yang pertama, orang murtad itu ya ini karena kedangkalan akan Islam. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, perjodohan. Ya, banyak orang bodoh mengatasnamakan Islam. Ketika dia lihat ada agama lain yang membuat dia senang, dia bisa pindah. Yang kedua, ekonomi. Nggak bergaul, merasa miskin, nggak dibantu sama orang Islam katanya. Akhirnya ada orang kafir nawarin ekonomi, bisa pindah. Dan yang ketiga, ini masalah jomblo nih. Jones dan Jonesa. Berasa mendalami agama, susah nyari jodoh, agama lain nawarin diri, pindah agama banyak ini. Tapi kasus yang saya temukan beberapa orang yang datang ke rumah mengeluh anaknya murtad apa? Ya ini ustadz yang salah. Kenapa? Anak ini trauma, ibunya semangat belajar, bawa anak ke kajian yang ustadz-ustadznya saklek. Sehingga si anak ini langsung, aku gak kuat mah kalau Islam kayak ustadz ini. Ternyata kita gak bisa bikin nyaman orang saja bahaya. Makanya sih orang berani mengatakan hijab itu pakaian bukan dinding penutup. Itu betul hijab. Ya, hadis itu buat istri-istri Nabi. Tapi kalau enggak, pakaian perempuan hijabnya perempuan. Kita perlu ngelihat iyyaka waqra'i ma'amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Hei Mu'az, dalam dakwah jauhkan dirimu dari harta mereka supaya ikhlas terus. Jangan orientasinya uang, jangan. Dan jauhkan dirimu dari dua orang yang terzolimi. Mungkin ngomongmu itu bikin kesel orang sakit. Ini korban dan demi Allah saya yang nerima itu orang kemarin. Disebutkan ustaz-ustaz tadi, astagfirullah saya bilang, ibu kenapa? Ini anak baru tobat, ibu sih udah punya jam terbang sama kajian. Betul? Atau jangan-jangan ibu gak pernah dengar ustaz ngomong, main handphone aja, WhatsApp buka tutup, buka tutup. Kagak ada yang WhatsApp ibu. Ibu gak tahu sakal kayak ustaz ngomong, ini anak ibu lagi belajar, ada ustaz sakal, haram. Terjadi loh, wallahi, anak yang nemuin kemarin sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, intinya apa? Bisa gak bikin orang tenang? Karena hidayah datang dengan ketenangan. Antum gak usah pinter ngomong, bikin orang tenang. Allah yang mengatakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang jiwanya tenang, hidayah gampang. Sama dengan bahasa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini bahasa Tuhan. Allah yang mengatakan sendiri. Orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, kan kuberikan hidayah. Anda tidak bisa menyampaikan, paling enggak bikin orang bersungguh-sungguh dalam beragama. Contohnya apa? Anda yang sudah ngaji, jadi orang yang good looking dalam semua hal. Sampai orang senang. Wih, dia berapa ya pas sudah ngaji, gua harus kayak dia. Nah, antum dapat pahala jadi ya. Ini enggak, antum bikin orang lari. Antum ngaji jadi berubah, jadi galak. Aduh, enggak ada, gua kayak dia lagi ntar. Ini memang akhlak dikedepankan sebelum ilmu disampaikan. Ya, apalagi kalau si ustadz kepancing emosi. Gara-gara handphone berbunyi, kajian diberhentiin. Waduh, dia bilang. Ini ustadz kayaknya makan pepes cupang, masih bilang galak. Ya kan orang macam-macam. Karena enggak semua orang paham handphone. Saya ini pengalaman pribadi, saya pernah ngajar di Grenalia sejak tahun 2006-2007 ya, di Grenalia itu. Karena kebanyakan nenek-nenek yang hadir di situ. Nenek-nenek pada suka main handphone. Ya, ini handphone berbunyi dia susah matiin. Karena dia enggak pernah ngerti bagaimana matiin. Akhirnya berhenti. Pucet, bunyi lagi, pucet lagi. Dia enggak bisa matiin, saya enggak bisa nyala, saya enggak stop untuk kajiannya. Dan lucunya saya mau ketawa geli, saking bingung matiinnya berbunyi lagi, dia dudukin tuh handphone. Selesai dah gitu ya. Tetap bunyi bu, cuma pelan bunyi. Jadi ustaz jangan emosian dan ya harus maklum jamaah ini mad'u ya, disampaikan dengan bahasa yang hikmah. Makanya kalimun nas bima ya'rifu ini. Ya, betul, masjid harus tenang. Majlis ilmu harus tenang. Tapi kalau kita maklumi ada orang yang tidak mendatangkan ketenangan, bukan emosi yang dikedepankan. Bahkan Nabi pernah melihat di majlisnya itu ada orang badui yang kencing di majlis. Sementara
haramnya kencing di masjid. Cuma kan ini orang awam, sampaikan dengan hikmah, bikin dia nyaman. Nabi minta seember air, beliau guyur. Bingung yang kencing, kenapa? Ini masjid. Tidak boleh ada bau besi, tidak boleh kencing di sini. Sehingga dia merasa nyaman. Oh, penyampaian ya, Masya Allah ya. Sampaikan kepada keluarga kita seperti itu. Jangan bikin mereka lari. Nabi yang mengatakan, yasiru walatuasiru, basiru walatunafiru. Ya, ini berikan kabar kepada manusia, jangan bikin dia lari. Yang mudah dipermudah, Insya Allah. Baik. Ya, jelas sekali bahwa dikatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya dzikrillahi ta'ala wa qira'atil qur'an au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, Anas menyampaikan, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in, tidak layak untuk min hadzal baul, untuk orang kencing atau buang hajat. Kencing aja enggak boleh bagi buang hajat yang besar. Walal qadar, atau untuk kotoran sedikit pun, baik ludah tadi ya, lendir tadi. Ya, kenapa? Karena memang itu kotoran. Dan kita tahu itu adalah kotoran dan memang enggak boleh dikonsumsi ya. Innama hiya lidzikrillah. Ketahuilah, masjid itu untuk berzikir mengingat Allah. Kemudian wa qira'atul Qur'an, dan masjid buat orang baca Al-Qur'an. Jadi selain buat sholat, masjid buat qiraatil Qur'an. Imam diterjemahkan datang buat ngaji di masjid, atau kita memang menunggu waktu sholat dengan baca Qur'an. Makanya boleh difasilitasi. Kalau bisa Qur'annya Qur'an Madinah yang ada stempel ulama, orang umroh titip aja. Mulailah ini mau Ramadan. Kalau bisa kita bikin rak-rak Qur'an. Karena kalau Qur'an Madinah betul-betul terjaga. Ada ulama yang memang membaca setiap Qur'an kesalahannya, ada stempelnya. Boleh, ini kesempatan kita mau Ramadan, orang bakal banyak kumpul di masjid kan? Dan pahala orang yang baca itu kan per huruf 10, kita yang ngasih Qur'an dibaca sama dia, oh, pahalanya luas sekali, Insya Allah. Tapi ya, semoga manfaat Insya Allah. Ada 3 kesimpulan dalam hadis tersebut. Yang pertama dikatakan oleh Syekh, ketiga hadis di atas yang dibaca tadi menjelaskan tentang haramnya melempar atau membuang kotoran dalam masjid, baik itu berupa ludah maupun lainnya. Ya, jika kotoran tersebut najis, maka keharamannya mutlak. Ya, kalau yang ludah saja yang enggak najis haram, apalagi yang najis. Air kencing itu najis. Kotoran manusia itu najis. Atau semua hewan yang kotor itu najis. Makanya kalau bisa masjid itu enggak ada kucing. Kucing itu air liurnya enggak kayak anjing, cuma kencingnya najis. Kotorannya najis. Usahakan kalau memang enggak bisa menghindari kucing di luar masjid, pekarangan, jangan masuk ke dalam masjid. Tapi kan piaraan Rasul, orang selalu alasannya begitu. Iya, Nabi melihara kucing. Cuma Nabi enggak menghalalkan kotoran kucing kan begitu. Ya, silakan yang punya rumah perempuan nih, ada mihrab, ada musola kecil di rumah. Ya tolong, kucing di atas sejadah itu najis bekasnya. Ya, makanya sterilisasi penting. Habis sholat gantung atau bikin musola yang terkunci. Ya, susah kalau orang sudah hobi kucing mau bilang apa? Atau dia duduk di ruang tamu yang ada bekas bulu kucingnya. Ya itu mungkin kalau kering kulu jafin tohur, setiap yang kering itu suci, tapi tetap najis ketika lembab nantinya. Orang dudukin kan, kemudian dia sholat, oh panjang urusannya. Boleh, kita miara kucing boleh, bukan enggak boleh. Cuma harus diperhatikan, ada sesuatu yang mesti digarisbawahi, karena mendatangkan keburukan tentunya. Ya, bismillah. Yang kedua, seorang muslim harus menghilangkan kotoran yang dilihat di dalam masjid. Enggak nunggu marbot. Ada pahala membersihkan kotoran. Kalau kita lihat memang ada ludah, ya kita ambil pasir kita tutupin, atau ambil air kita guyur. Ya. Jadi justru ada sunnahnya untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, masjid itu difokuskan agar bersih dan untuk ibadah berupa zikir kepada Allah. Jadi ayo sama-sama kita jaga masjid. Ada marbot, ada takmir. Mereka bukan pembantu.
Ya, mereka orang yang berusaha untuk menjaga masjid. Ya, pun kita tahu mereka lelah, kita bisa bantu, misalkan digaji mereka dengan gaji yang cukup. Ya, kalau di negeri Islam itu takmir, marbot, bahkan kalau di Mekah itu dibikin menara Zamzam, ya, dengan hotel dan pasarnya itu, semua penghasilannya itu adalah wakafnya Raja Abdullah bin Abdul Malik. Yang tidak diambil seperak pun oleh keluarganya kecuali dipakai buat membayar orang yang kerja di Masjidil Haram. Supaya apa? Supaya yang kerja maksimal. Kita punya imam yang bagus, gaji enggak apa-apa, dia nyaman. Ya, apalagi kalau memang mereka sudah nyaman kan berarti masjid terjaga. Kalau bahasanya amal soleh, ikhlas itu naik turun kayak iman. Ya, kalau lagi Ramadan rajin, lagi begini kan males. Nah, ini kita perlu perhatikan juga. Jadi sama-sama, kalau kita nggak bisa tinggal di masjid, yang tinggal di masjid kita bantu deh. Besok kalau mulai puasa nih, buka puasa, bantu kirimin makanan yang enak-enak gitu ya. Jangan yang enak di rumah, yang nggak enak di masjid. Salah. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang terbaik. Jadi biasakan kalau mau ngasih ke masjid, ngasih orang yang terbaik. Besok musim korma nih, udah mulai tabung korma nih. Bisa dilihat di Instagram kita. Ya. Dari sekarang jadi murah. Jangan hari H baru beli, ngapain? Beli dari sekarang, kirimnya hari H. Gitu loh. Itu gak ngebuang duit, cerdas namanya. Kayak orang cabe, beli dari sekarang, keringin, taruh di kulkas, nanti tinggal masak. Gak heboh cabe naik. Heran tiap tahun urusannya cabe mulu cabe. Cabe deh. Sayang sekali, udah dari sekarang. Kita kalau beli korma pengen ngasih ke masjid, cobain dulu. Ini kurang bagus, ini bagus, ini ke masjid. Begini, ini enggak. Ini bagus, jangan nih. Ini agak bagus, sonono. Pengen masuk surga. Yaudah, ya Allah. Ngasih tuh yang terbaik. Lantana albirrohatta tunfiku mimma tuhibbu. Kalau pengen dapat yang baik, infakkan yang baik, jangan yang nggak baik. Masya Allah. Semoga manfaat, insya Allah. Nah, kita bisa berdialog untuk melanjutkan pembahasan, ya. Biar panjang waktu untuk bisa berdialog, silakan. Ya, syukur. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya dua pertanyaan Ustaz. Satu, bolehkah suami ana bekerja di aplikasi muslim yang bukan sunnah dengan niat memberi nafkah pada keluarga? Wallahu a'lam bissawab, ya. Aplikasinya untuk apa dulu? Kalau jelas aplikasi dengan bahasa di kegiatan ini, kalau bisa memang pakai aplikasi-aplikasi sunnah, ya. Itu lebih aman sebenarnya. Apalagi memang ngambil keuntungan dari kegiatan ini. Ya, karena dalam Islam ini yang haram itu hasilnya juga haram. Ana punya penyakit psikis sudah sejak usia belasan dan genetik dari ibu. Apakah benar, Zer? Karena ana kurang iman. Bolehkah anak berobat ke psikiater atau psikolog? Bolehkah hipnoterapi? Jazakallah khair. Ya, dia mengaku punya penyakit psikis. Langsung dia bertanya, apakah anak kurang iman? Benar psikis, jadi was-was. Ya, wallahu a'lam bissawab. Syariat ini membuat orang tenang. Harusnya yang namanya Quran itu obat. Syifaun ma fis sudur. Harusnya kita beriman dengan ayat yang mengatakan bahwa Quran ini obat penyakit di hati. Psikis itu kan dalam hati. Kita membiasakan ngelihat yang baik, dengar yang baik, sehingga hati kita baik. Karena psikis ini kan berkaitan dengan hati. Nah, kalau hati kita ini was-was,
jadi orang yang minder, suuzon sama Allah. Kita sangat-sangat butuh ibadah yang baik. Nanti akan hasilnya baik insya Allah. Boleh gak ke psikiater? Boleh. Yang penting psikiaternya ini orang Islam. Jangan Anda orang Islam punya masalah ngeluh sama orang kafir, jangan. Sebenarnya gak usah ke psikiater, datang aja ke rumah guru-guru Anda, ke ustadz yang punya waktu dialog. Bahkan sama ustadz gak usah bayar malah. Psikiater jutaan, ngapain? Janjian apa ke ustadz? Datang, ada waktu ke ustadz, pengen ngobrol, pengen main. Ya, insya Allah malah solusinya bagus. Anda gak buang-buang duit lagi. Karena dalam hal ini kita gak bicara money oriented ya. Boleh gak hipoterapi, Zat? Saya dengar dari kemarin saya gak tahu cara kerja hipoterapi ini. Cuma kayaknya dibikin lupa ya. Dibikin lupa kemudian ditanya kalau gak salah ya. Wallahu'alam bishawab, sebaiknya hindari. Karena khawatirnya nanti setan masuk dalam kondisi kita gak sadar. Sehingga orang meyakini yang dia dengar dalam hipoterapi tersebut. Akhirnya ngomong yang enggak-enggak. Wallahu'alam bishawab, kalau saya gak mau. Ya. Bahkan para sahabat tuh kalau yang namanya penyembuhan dibikin gak sadar mereka ulah. Sampai di antara mereka ada sahabat, ada tabiin yang bernama Urwah bin Jubair, anaknya Asma itu. Ketika mau diamputasi kakinya, dikasih minuman khamr, dia bilang bagaimana aku minta sembuh kepada Rob dengan cara yang haram. Bahkan melupakan zikir. Nah, begini saja, biarkan saya sholat. Kemudian di tengah sholat nanti potong kaki saya. Gitu. Dulu tuh begitu levelnya. Dia gak mau minta baik sama Allah dengan cara melupakan Allah. Ini kan hipoterapi kan dibikin lupa. Wallahu'alam bishawab. Tapi kalau saya pribadi, saya gak tahu secara detail. Cuma dari kemarin banyak yang tanya ini dibikin lupa. Dibikin gak sadar, ditanya. Gitu ya. Waduh, itu bisa membongkar aib nantinya malahan. Sementara di Islam ini kan menutup aib itu penting sekali. Ya kalau enggak gitu enggak ketahuan masalahnya. Zikir, ibadah. Ibadah. Dulu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya itu menjelaskan tentang kesabaran dia ketika menanti gurunya Ibnu Taimiyah yang sedang berzikir dari waktu subuh hingga terbit matahari. Dia enggak ganggu gurunya yang sedang berzikir duduk di masjid setelah selesai subuh itu kan. Dia menanti syuruk, dia enggak ganggu gurunya dalam berzikir. Selesai waktu terbit, gurunya melaksanakan syuruk sambil berkata kepada muridnya, "Inilah makananku yang menyehatkan setiap pagi," kata Ibnu Taimiyah. Zikir itu yang menyehatkan, kata Ibnu Taimiyah. Harusnya begitu. Kita tuh zikir menyehatkan. Ini kayak kita belajar. Belajar ini suplemen. Ustadz semangat ngajar dan doakan guru-guru kita supaya semangat. Kenapa? Karena bertemu dengan manusia itu obat. Antum minum obat, suplemen, tapi antum gak silaturahmi sama juga bohong. Ngeos sepeda, berkelompok, mana-mana, tanpa ada silaturahminya, tanpa ada manfaatnya, bilang manfaat. Motor apa, kayak olahraga, manis. Justru silaturahmi, kalau bisa kita gas motor kita, jod sepeda kita, datang silaturahmi. Ketemu ustadz ini, sambil membantu orang, apa kajian yang mana, yang bikin sehat itu yang Nabi katakan man arada yubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasrahimau. Orang yang pengen disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung tali silaturahmi, itu yang paling penting. Dan memang silaturahmi ya, bukan numpang makan numpang minum. Ini kadang-kadang kita mau silaturahmi cuma pengen nih, gua kok sudah kenyang nih. Ini innalillah. Kalau gitu wa inna malikuli imrin manawa, tergantung yang dia niatkan yang dia dapat. Intinya kita ketemu orang itu menyehatkan sekali. Masyaallah ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ana memelihara kucing Ustaz. Kucing tersebut ana beri kalung yang ada gantungan. Jika bergerak bunyi. Apa disebut lonceng? Iya, lonceng namanya itu. Cuma miniatur. Bisa yang gede sih, tapi nggak jalan tuh kucing akhirnya. Ya. Anak dikasih kelenengan nih, kakinya kincering-kincering gitu ya. Lu ada gelang kaki itu. Itu orang-orang Hindu tuh. Yang lagi ngebantai Islam di India, itu pakaian mereka.
Antum muslim dibantai, malah antum tiru yang ngebantai, gimana sih? Dia pakai kelenengan, kakinya pakai gelang kaki. Orang-orang sana kalau joget kincring-kincring di kaki itu. Sapinya pakai kelenengan. Sekarang rumah kita pakai kelenengan mirip yang bantai Islam. Katanya benci sama pembantai Islam. Ya berbeda dong harusnya. Jangan sama dengan mereka. Itu kebiasaan mereka, apa lonceng itu. Ya enggak cuma kucing, ya anjing, ya binatang apapun. Anak kita sama. Kincring-kincringan udahlah. Ya, enggak diperbolehkan dalam Islam. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau bentuk loncengnya kecil banget? Ya elah. Saking gak pengen ninggalin lonceng nih orang ini. Jadi sama sama anak muda kemarin yang ngobrol sama saya, Ustaz, kita kan futur gak boleh, Ustaz. Futur, iya. Kalau sebentar aja futur boleh gak? Indah. Ma aksaru kesiruhu faqaliluhu haram. Dalam Islam itu, dalam ilmu fikih, yang banyak yang memabukkan sedikitnya haram. Ya sama dengan sesuatu yang besar dosanya, kecil pun dosa haram. Ya udah, yang namanya kelenengan sama mau lonceng segede lonceng katedral atau kelenengan di leher kucing haram. Paling tidak antum tasyabuh. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Ini kelenengan sapi kan di India. Aduh, antum lagi kesel ngeliat berita Islam dibantai, betul? Masjid dihancurin. Antum tiru, antum tonton lagi filmnya. Bahlul. Bahlul Murokab ini bodoh dabel. Udah jangan ditonton sudah. Ya, tonton karena gak ada manfaatnya. Kalau makanannya jualannya halal boleh. Jual beli males. Tontonan gak usah. Udah gak usah ada film India sekarang di Indonesia. Karena emang haram tontonannya kan, lihat orang joget, perut kemana-mana, haram gak? Kalau makanannya yang dia jual boleh ya. Roti kari, martabak, apa manis. Kalau halal silakan. Tapi kalau tontonannya tinggalkan sudah. Apalagi meniru pola hidupnya, ikut-ikutan, pakai anting di hidung, aduh, sampai kayak si bakor, betul ya? Ya gak usah, gak usah tontonan, gak usah ya. Hadis ini apa sahih? Di akhir zaman nanti akan ada banyak wabah penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang terhindar karena selalu memelihara wudunya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti hadis ini sahih fil makna. Umat Muhammad yang mana? Umat Muhammad yang megang tadi konsekuensi yang empat. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi, percaya dengan yang Nabi kabarkan, melaksanakan semua yang beliau contohkan. Tidak beribadah tidak ada contoh. Jangan cuma ngaku umat Muhammad. Aneh nih umat Muhammad tak. Tapi sama sunnah anti. Gimana sih? Oh kalau masalah sunnah kan kita Islamnya memang beda. Karena kita Indonesia. Oh Nabinya beda dong. Kalau Anda sudah bicara Islam, ya Islam yang dibawa Nabi. Islam yang di Aceh, Islam yang di Papua, Islam yang di Amerika, Islam yang di Eropa, dimanapun Islam yang di Afrika, sama dengan Islam yang dibawa Nabi, ukurannya itu. Ini kan enggak, kita dibikin berpecah belah oleh segelintir orang bodoh yang mengatasnamakan agama dengan kesukuannya. Maaf ya, Islam kita beda, Ustaz. Nabi lu beda dong. Ini agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin yang dipakai sama Nabi, yang disyariatkan sama Nabi, ya yang disyariatkan di mana-mana. Kalau bicara Nabi pakai gamis, Nabi pakai sorban di kepala, antum pakai sarung, pakai koko, enggak ada hubungannya. Itu baju, pakaian, kembali ke uruf. Di negeri Arab pakaian tipis karena panas. Di puncak sono pakaian tebal karena dingin, malis, enggak ada masalah. Orang Arab pakai sorban di kepala, kenapa? Panas, buat melindungi kepala, menutup debu. Kita sorbanannya nggak bisa, makanya di leher, betul? Baru dibikin di kepala. Hilang berubah fungsi, kita cuma buat style, gaya, betul? Ya kita, karena kita nggak mau belajar. Padahal itu bukan masalah. Nah makanya, bukan begitu, tapi yang dimaksud syariat yang nggak berbeda ini, ya tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, yang ada di Quran, ayat-ayat talak, waris, itu sampai kiamat sama dengan yang di zaman Rasul.
Makanya kita kalau ada saudara kita syahadatnya sama, sholatnya sama, ya, puasanya sama, udah jangan bermusuhan. Jangan cuma gara-gara beda ustadz nggak tegur-teguran, jangan. Antum hizbi namanya. Pengajian dibubarin yang benar cuma dia. Ente yang hizbi berarti tante. Ya. Semuanya salah kecuali kita siapa nih orang ya. Jangan, bukan begitu bahasa agama. Jangan, dan nggak usah khawatir. Jangan gampang jadi hakim buat agama orang lain. Ini kita banyak nih orang yang baru ngajar setahun dua tahun udah kayak guru paling hebat menghakimi guru-guru yang lain. Wa yaqbilah wa nauzubillah. Jangan, teknik penyampaian tuh beragam. Manhaj yang harus disamakan. Ya, makanya kalau manhaj nggak boleh beda. Mazhab bisa berbeda, tapi kalau manhaj tidak boleh berbeda. Manhaj siapa? Rasul. Ya, nah, ini dikembalikan kepada hukum asalnya seperti itu. Tanya Pak Ustaz, terkait masjid, bagaimana hukumnya orang yang merusak masjid? Contoh di India, ya udah dibilangin, ya udah masih ditanya dosa hukumnya. La masjid usisa ala taqwa min awal yaumin. Ini masjid didirikan atas dasar takwa. Sekarang tempat orang bertakwa dihancurin. Kalau hukum dunia enggak bisa nangkep mereka, hukum Tuhan yang bakal turun. Antum enggak usah khawatir sudah. Bukan tugas kita untuk merubah, Allah yang merubah. Tugas kita cuma menyampaikan. Kita ada istilah amar ma'ruf nahil mungkar. Perintahkan yang baik, cegah yang buruk. Sisanya la haula. Udah dibilangin berteman sama orang soleh, bukan sama Cina komunis, malah sengaja. Liatin aja. Emang Allah diem. Petang-tang peting-ting, peteng-teng petong-tong, lihat kayak ikan cupang dalam akuarium. Liatin aja. Ini akuarium punya orang, air bisa dibuang, mati tuh ikan cupang. Dibilang jangan korupsi, korupsi. Dibilang jangan jual negara, jual negara. Ini negeri gak usah impor, sengaja impor. Liatin aja, Allah gak buta. Sehingga banyak bencana yang terjadi untuk apa membersihkan yang seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi antum jangan khawatir, cegah aja. Atau bukan cuma mencegah dalam artian jangan gitu, bukan? Tapi pertontonkan masjid itu tempat yang nyaman. Sehingga kita menjaga bersama-sama karena nyaman tinggal di masjid itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika di kosan anak pemilik rumahnya melihara anjing dan rumahnya bersebelahan dengan kosan anak? Apakah anak masih boleh ngekos di situ dengan alasan dekat dengan tempat kerja? Ya sebaiknya sih menjauh ya, karena khawatirnya talbis. Posisi anda sama dengan orang yang kerja di negeri kafir. Habis kerja tat, ya hukum asalnya wajib nyari nafkah. Antum juga sama. Tapi menghindari kenajisan dan kekotoran itu adalah lebih utama. Karena dalam Islam itu apa ilmu fikihnya itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Antum kerja wajib, cuma menghindari najis jauh lebih wajib. Khawatirnya antum kerja, sholat antum enggak bagus. Doa antum gak sampai, kenapa malaikat gak datang ke tempat yang ada anjingnya? Sebaiknya sih dihindari. Ya. Kecuali kalau antum bilang urgent, gak bisa tadi, ya sudah jangan nanya kalau gitu. Ya. Antum lebih paham Rasulullah. Karena banyak yang bilang gitu, berkaitan dengan mahram, pergi apa. Gimana Ustaz, gak pakai mahram, gak ada mahram. Ustaz cuma ngejelasin, Nabi yang ngelarang bukan Ustaz. Perempuan harus pakai mahram, gak boleh. Gak bisa tadi, yaudah jangan nanya, udah kalau gitu. Anda dengan Allah itu urusannya, bukan dengan ustaz berarti bukan, ya. Jangan paksa ustazmu merubah hukum. Karena hukum ada yang punya Allah. Fadal, silakan ada lagi tanya. Silakan, kita masih punya waktu, silakan yang mau ditanyakan. Fadal. Foto kelas, mampir soal? Enggak ada soal lagi? Iya, atau? Anjing yang kepolisian, Pak. Kenapa, Tuh? Ayo, akhi filler. Tadi sudah disampaikan bahwa anjing kegunaannya apa? Kalau bahasa polisi itu kan berburu penjahat.
bahasa politik kan berburu narkoba. Ya, cuma memang bidangnya tidak seperti yang kita tahu, berburu cuma identik sama menangkap hewan buruan. Ya. Dalam rangka menggunakannya, fungsi anjing itu salah satunya. Bisa dimanfaatkan instingnya yang kuat, penciumannya yang kuat. Berarti ada manfaatnya. Nah kalau kita di rumah kan gak ada manfaatnya. Ya, kita jaga rumah kan buat anjing. Iya, cuman kan ada larangan mutlak gak diperbolehkan seperti itu. Ya, ya. Oh ya, yang pertama taat dengan perintah Nabi, yang kedua menjauhkan larangan Nabi, yang ketiga percaya dengan yang Nabi kabarkan, dan yang keempat tidak beribadah kecuali ada contoh Nabi-nya. Nah, itu konsekuensi. Jadi jangan cuma mengaku umat Muhammad, kalau empat ini nggak dikerjain ya sama juga bohong, malah takutnya ingkar sunnah nanti kita malah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, lagi silakan. Iya tuh. Fungsinya apa itu? Oke, okay. Kalau bahasanya cuma bertemu bersilaturahmi, bukan saling mendakwahkan di antara kita, maka Islam memperbolehkan. Selama akadnya Islami dan tidak ada hal-hal yang diharamkan. Ya, karena para khalifah juga bertemu dengan orang-orang yang petinggi-petinggi kafir. Bahkan Rasulullah pun menemui rahib dan lain sebagainya. Ya, yang penting antum bikin event tersebut tidak terdominasi dengan acara-acara yang melanggar syariat. Nah, bisa gak yang ada musiknya, gak bercampur, atau yang diundang petinggi laki-lakinya aja gitu lah. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang melanggar. Karena hukum asalnya ya bermusyawarah itu diperbolehkan saja di antara mereka. Jadi, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ustaz. Ustaz. Di rumah kakak saya dan juga di rumah nenek masih ada foto keluarga dipajang di tembok. Apakah ini menyebabkan rumah-rumah mereka tidak ada malaikat atau berhantu? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, lukisan dengan foto itu dua hal yang berbeda. Apa haramnya lukis seperti haramnya musik? Kalau lukis itu kan merupa makhluk dengan gambar. Kalau musik ini menyerupai suara alam, bisa wajib. Haram kalau diambil untuk riya. Sengaja selfie, edit biar orang lihat gua keren gitu ya. Padahal itu foto enggak mengurangi berat badan, enggak berubah warna kulit, dan enggak meninggikan tubuh. Editan malah jadi haram. Bahkan kalau sudah masuknya edit haram. Kenapa? Karena merupa. Sekarang bisa kan ada editan, itu haram hukumnya. Dibikin tua, dibikin muda, itu haram hukumnya, nggak diperbolehkan. Ya. Itu bisa haram. Tapi bisa juga makruh. Kenapa dibilang makruh? Dibenci karena nggak ada tujuan. Kamu punya handphone, tujuan handphone itu kan buat telepon, buat kirim pesan. Sekarang banyak aplikasi yang akhirnya berubah fungsi, akhirnya berkembang sampai TikTok nih urusan sekarang. TikTok di mana-mana. Ini sudah kalau sudah salah akan melenceng kata Rasul. Nuwalihi ma tawalla. Betul. Nah, kita foto-foto tanpa tujuan makro, orang Islam itu meninggalkan yang enggak ada manfaat ya kan? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan yang enggak bermanfaat. Antum foto-foto ustaz antum manfaatnya apa? Nambah ilmu antum juga enggak, betul? Ya, kalau memang antum kenal, antum dikit-dikit, foto itu tak buat kenangan, males mungkin ya. Tapi sebaiknya gak usah lah, repot, nanti malah jadi fitnah ya. Dan yang bisa jadi wajib, kalau memang perintah, bikin SIM foto, surat nikah foto, paspor foto, wajib hukumnya. Sekarang kalau digantung bagaimana saat di dinding?
Tanya sama yang gantung niatnya apa? Ya biar dia tahu. Nah kan ria tuh. Nah kalau sudah begitu ingetin, kayaknya mendingan di album deh, rapi. Kalau pengen tinggal buka. Asal seperti itu. Jadi kita juga mendakwakan jangan, wah ini malaikat nggak masuk terus. Kata emaknya ini anak kenapa ini? Ya perlu diomongin baik-baik ya. Karena kalau sudah ngomong fikih, antum harus ngomong dulu syahadat, sholat, tahadu, tahabu, baru fikih. Lihat bahasa Nabi kepada Mu'az ketika berdakwah. Yang pertama kau sampaikan syahadat. Kalau mereka sudah patuh, ajarkan sholat. Mereka sudah patuh, ajarkan tahadu, tahabu, baru bicara fikih. Nah, kita ini belum samakan syahadat, sholat masih berantakan, memberi juga boro-boro, udah ngomong fikih, berantem. Kajian di masjid bakhil, hadiah gak main, bantu boro-boro, ngomong fikih, diusir antum. Ini yang terjadi sekarang, kita merasa kita kayak malaikat paling benar, kita lupa ada tradisi di masyarakat. Yang diluruskannya mesti perlahan, gak bisa langsung. Bahaya, ini bahaya nih. Akhirnya antum hizbi, kalau enggak ustadz antum enggak, antum hizbi berarti. Ustadz antum manusia, juga suka kesiangan, suka berantem sama bininya, sama anaknya enggak akur. Antum anggap dia nabi, salah sekali antum seperti itu. Ya. Makanya yang paling baik, kita belajar dengan cara yang baik. Allah SWT. Ya. Laki-laki kan wajib sholat di masjid. Iya. Nah, sedang ada sunnahnya juga, kalau lihat, jadi pertanyaan. Now. Terus kalau sunnahnya juga kan kalau hujan kan enggak perlu ke masjid. Iya. Nah, itu mana? Hukum asal masjid itu kata Nabi, afdhalus shalatul mar'i fi baiti ilal makruhah. Bahasanya tuh afdal bukan wajib. Karena Nabi mengatakan afdal, sebaik-baik salat seseorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Bukan wajib. Karena nanti ada hadis juga yang mengatakan orang yang berdiam di sebuah ladang yang luas dan dia azan dan dia salat bersama malaikat. Artinya ada, diperbolehkan. Tapi memang masjid lebih utama. Bahkan Nabi keras sekali, aku ingin bakar rumah dia. Seandainya boleh kan aku bakar rumah dia. Saking pentingnya masjid. Cuma antum jangan menganggap orang yang enggak di masjid terus salah. Mungkin belum sampai dakwah kepada dia. Makanya diiming-iming pahala, sholat di masjid 27 derajat. Langkah kita ke masjid menggugurkan dosa. Diam di masjid, malaikat mendoakan. Ada manfaatnya. Sehingga kalau antum enggak ke masjid, salah. Jadi, adapun tentang hujan, selalu fi buyutikum ada hadisnya. Kalau memang hujan, enggak mungkin antum ke masjid karena hujan mungkin antum sakit atau apa, padahal hujan bawa berkah, kita enggak tahu lah. Karena ini selalu fi buyutikum, selalu di rumah kalian. Takutnya ada air najis. Karena kan kullu jafin tahur, setiap yang kering itu kan suci. Lah kalau yang tadinya najis kering suci kena hujan kan najis lagi kan. Maka dikatakan sallu fi buyutikum. Makanya boleh. Kalau hujan besar kita boleh. Bahkan sebagian mengatakan boleh menjama takdim. Kita sholat di masjid hujan gede, mau pulang ke rumah boleh jama takdim. Sesekali diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah. Ada ustadz yang pernah bilang dakwah itu sebenarnya lebih utama ditujukan kepada orang yang belum muslim, kafir. Sedangkan ustadz-ustadz sekarang sayangnya terlalu fokus ke ilmu-ilmu teoritis ke dalam umat Islam sendiri. Akhi, akhwati fillah, mad'u itu berbeda. Yang didakwahkan itu beragam. Keumuman dakwah untuk orang yang umum, tapi detailisasinya teoritisnya ke orang yang sudah berilmu. Ada buat kita yang melakukan dakwah di masyarakat ini, ada dakwah yang kita dakwakan manusia secara umum. Allah aja mengatakan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, sembah Rabb yang menciptakan kalian. Tapi ada lagi, ya ayuhal ladzina amanu, hei orang yang beriman. Ada pengkhususan. Makanya kitanya yang harus paham yang kita dakwahin siapa. Kayak antum, antum dapat broadcast kajian bagus, tulisan bagus, antum copy paste, antum kirim lagi ke orang. Yang antum kirim orang yang baru hijrah, kabur. Jangan main copy paste blast begitu saja. Kan saya sampaikan tadi, beberapa anak itu murtad karena ibunya ngajak ke kajian yang ustadz itu agak
saklek agak kenceng. Kita ibunya nggak ngelihat, ini anak bukan dia. Kalau dia sih sudah baal ngadepin lakinya emang keras lama-lama, betul. Ini anak sedang berkembang, tumbuh berkembang. Jiwanya masih lembut dan dia butuh contoh kelemah lembutan. Butuh ada, antum harus kenal ustadz-ustadz yang punya karakter. Manhajnya kan yang penting jelas. Sampai dia merasakan nyaman. Jadi salah, ya ada benar ada salahnya juga ya. Ya memang kalau kita berdakwah ke orang kafir ya itu utama. Nanti itu talent khusus, gak semua orang. Gak semua orang ya. Tapi kalau ke dakwah secara teoritis juga penting. Giring orang ke kelas. Kayak saya nih, saya fokus banget di bikers bersama teman-teman muslim biker Indonesia. Makanya saya paling benci kalau ada ustadz ngejelek-jelekin biker. Sampai saya bilang, kalau ente gak bisa naik motor, ana boncengin, wallah. Jangan tiap kajian biker yang ntar umroh, enggak jual motor pada umroh, Tad. Motornya enggak ada yang bodong, belinya enggak pakai riba, SIM mereka punya, lampu merah mereka berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan, manis, Tad. Asan Ustaz doain semoga mereka istiqomah di atas kebenaran. Bukan dihujat, bukan, jangan. Nah, kita dakwah ke mereka tuh enggak bisa saklek. Nah, ketika mereka sudah rutin kajian, dikirimkan broadcast yang bagus, kita arahkan. Nah, akhi, teman-teman biker yang sudah pada ngaji, sekarang kalau bisa antum datang ke sini, ke sini, ke sini. Antum teorinya lebih detail di sana. Bahkan ada prinsip sekarang, biker naik kelas. Selain mereka harus menghafal nama Allah, mereka sudah mulai masuk juz 29. Ya. Ada kenaikan kelas namanya. Nah, kan beda dengan orang yang baru-baru tobat. Makanya saya suka bilang, kalau bisa yang udah ngaji gak usah jadi baker. Biar baker yang ngaji gitu. Ini kadang-kadang kan informasi tentang baker, ini kan dari orang yang ngaji jadi baker. Ngelihat orang-orang baker yang keras, anak jalanan dikumpulin, mereka lagi hijrah. Antum kasih ke kuping ustadz-ustadz antum. Di baker tuh gini. Ah, ustadz yang gak paham dunia baker komentar. Akhirnya nanti malah jadi pecah temberang dalam dakwah kita. Jangan. Ya. Yuk doakan teman-teman kita yang mau hijrah. Semoga Allah muliakan mereka yang hijrah, insyaAllah. Ya. Jadi jangan jadi hakim buat agama orang lain. Allahu'ala besok. Okay. Tiap. Waalaikumsalam. Proyek itu kan dimaknai dengan panggilan. Atau supaya orang tahu. Iya. Yeah. Nah bagaimana soal bujuk bisa di sahur? Wallahu a'lam bishawab. Kalau beduk diidentikan dengan ibadah, jadi bid'ah. Tapi kalau cuma sekedar untuk masuknya waktu, dikembalikan ke hukum asal. Beduk bukan lonceng. Jadi zaman dulu kan memang beduk. Kenapa? Enggak ada mic. Azan juga enggak kedengeran. Maka menggunakan beduk ya. Mereka menyiasati selain lonceng. Tapi zaman sekarang diidentikan beduk dengan ibadah, itu yang enggak diperbolehkan. Ya, jadi jangan kita bilang juga beduk beda, kalau memang beduk dipakai buat waktu, bukan buat waktu sholat yang dimaksud di sini ya, arti penentu waktu, manis. Nah. Iya, nggak ada masalah selain lonceng ya. Karena lonceng mutlak lonceng, karena memang lonceng ada ciri khasnya. Allahu a'lam bishawab. Kayak tukar apa yang ronda malam, teng gitu ya. Kedengeran kalau dia 3 kali jam 3 berarti. Dia 4 kali jam 4, nyata jam 2 salam-salam mukul dia berarti. Kelas. Ada lagi kelas. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum jual beli kucing? Karena banyak orang pelihara kucing dari beli. Itu sudah saya bilang ya. Sudah sampaikan dari awal bahwa sesuatu yang haram maka jual belinya haram. Khilafnya itu kalau buat anjing berburu. Ada gak kucing berburu? Maine Coon, berburu tikus kali ya. Tapi kalau yang ini setahu saya sih gak ada kucing berburu ya. Makanya jual belinya haram. Kalau jual beli makanan kucingnya boleh. Maka ada yang menyiasati saking pengen tetap jual kucing. Si jual makanannya selama ini. Jadi harga kucing seharga makanan yang pernah dia makan. Barang haram jual belinya haram. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Kita persiapan zuhur yang belum berwudu, wudu silakan. Semoga Allah berikan kemuliaan kita dalam menuntut ilmu, dan Allah jaga selalu ukhuwah di antara kita. Jangan bosannya saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan nih masjid Al-Mukarramah, doakan masjid Al-Hijrah kita yang sedang dibangun. Semoga dimudahkan oleh Allah nanti insyaallah ya. Dan doakan pula semoga Allah jaga negeri kita tercinta Indonesia ini dari fitnah apapun, dan diberikan hidayah buat para petinggi-petingginya untuk takut sama Allah ya. Takut akan azab Allah. Sekali lagi jaga ukhuwah, jangan sampai kita berpecah belah, jangan bosan saling mengucap salam di antara kita. Terus baca zikir pagi petang, dan jangan bosan mengkonsumsi 7 butir korma ajwa. Kemudian habatus sauda, hilanglah yang namanya corona sudah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.